pergi jalan-jalan. Kemana aku pergi ya? Wow, Perancis! Oh iya. Hai. Halo. Silakan. Dan tas ransel Anda? Berhenti. Saya perlu memeriksanya. Oke. Boleh saya memeriksa ini? Oke. Tidak, tidak, tidak. Kenapa? Ini adalah aturannya. Baiklah. Selanjutnya. Hai. Paspornya tolong. Aku lupa bawa pasporku. Tanpa paspor, tidak ada perjalanan. Oke, oke. Selanjutnya. Selanjutnya. Ini pasporku. Kemana tujuan Anda? Perancis. Tujuan kunjungan? Liburan. Oke. Selanjutnya. Perancis adalah negara yang luar biasa. Ibu kotanya Paris. Terkenal dengan Menara Eiffel yang ikonik. Ini adalah negara mode, kafe yang indah, dan kue-kue yang lezat. Croissant, aku ingin membelinya. Hai, aku mau membeli semuanya ini ya. Sampai jumpa. Terlalu berat. Anda perlu meninggalkan sesuatu. Aku tidak butuh ini ke Kutub Utara. Aku tidak butuh ini. Oke. Anda aman, silakan lanjutkan. Makasih. Selanjutnya. Oke, pergilah. Terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya. Kutub Utara adalah negeri dengan landscape putih dan terang yang tak berujung. Tempat Anda menemukan gunung es terbesar di bumi. Afrika, sangat panas di sana. Aku butuh
Tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa minuman. Anda hanya dapat membawa satu botol. Tapi di sana panas. Oke, aku tahu aturannya. Silakan. Terima kasih. Dadah. Oke, silakan. Selanjutnya. Apa Anda buronan? Bukan, 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 bukan. Coba lihat, lihat aku. Oke. Silakan. Aku kan bukan penjahat. Selanjutnya. Dengan piramida, Sahara, dan Sungai Nil, Afrika jelas merupakan benua yang sangat menarik. Jangan lupa, bahwa di Afrika, Anda juga dapat melakukan safari yang menakjubkan dan melihat hewan-hewan yang sangat menarik. Hai, bisa aku beli ini? Tentu saja, makasih ya. Dah. Macan, gajah, monyet, jerapah. Jika suka dengan video ini, tekan tombol suka yang banyak. Sampai jumpa!